السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سلكه انتظم. أما بعد، yang saya hormati para ulama, para guru-guru, para pengajar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa saya sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin mengucapkan ungkapan dan ucapan terima kasih saya kepada hadirin sekalian dan secara khusus kepada pimpinan pondok pesantren ini dan para pengajarnya, santri-santrinya yang telah memberikan sambutan dan jamuan yang sangat besar sekali kepada kami, dan ini merupakan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu, yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan sambutan meriah ini tiada lain adalah bukti keimanan. Mudah-mudahan keimanan ini tetap terus berkembang dan berbuah sampai kita menghadap kepada Allah dengan membawa keimanan tersebut dalam keadaan husnul khatibah. Para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekalian diberikan suatu amanat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanat yang kelak kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinan kalian. Seorang ayah akan diminta pertanggungjawaban atas anak-anaknya, demikian halnya seorang ibu, seorang suami, seorang istri, dan juga halnya seorang guru, seorang pengajar, seorang pemikul ilmu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu yang Allah berikan kepada kita, atau lebih tepatnya yang Allah amanatkan kepada kita sekalian, sebagaimana ilmu tersebut merupakan kemuliaan dari Allah untuk para pemikulnya, sebagaimana ilmu tersebut merupakan anugerah dan karunia yang sangat besar dan agung dari Allah untuk para pemikulnya, ilmu tersebut juga adalah amanat tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh para pemikulnya. Sebab kita dapati di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang orang yang diberikan amanat ilmu oleh Allah namun tidak menunaikan hak dan kewajiban terhadap ilmu tersebut, tidak menjalankan amanat dengan sebenar-benarnya, maka dia adalah orang yang rugi dan akan menjadi orang yang pertama dibakar di dalam api neraka. Dan ini tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, bahwasanya awal man tusa'ar bihimun nar,
orang yang pertama yang dibakar di dalam api neraka itu ada tiga kelompok. Rasulullah SAW menjelaskan ketiga kelompok ini. Mereka adalah orang-orang yang bentuk fisiknya bagus. Tiga orang. Secara fisik, secara zahir, mereka bagus dan indah. Tapi ketika mereka hanya memperhatikan bentuk yang zahir dan tidak mempedulikan hakikat dan ruh daripada jasad tersebut, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang indah tidak ada artinya. Ketiga kelompok itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang yang berilmu, seorang yang menderma, mempunyai harta dan dia berderma, dan seorang yang berjihad di medan perang. Ketiga kelompok ini bentuknya secara zahir indah. Orang berilmu, orang yang memiliki harta dan menderma, berderma, dan orang yang berjuang di medan perang. Rasul menyatakan pada saat itu di hari kiamat dipanggil oleh Allah satu persatu. Ulama dipanggil, diperlihatkan kepadanya tentang janji indah dari Allah untuk mereka para ulama, surga dan lain sebagainya. Maka ditanya, untuk meraih ini apa yang kau lakukan? Maka orang ini mengatakan, ya Rab, untuk meraih anugerah besarmu ini, surga ini, kami menimba ilmu, menuntut ilmu, dan seterusnya kami jadi ulama. Maka dikatakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau menimba ilmu bukan untuk mencari ridha Allah, tapi untuk dikatakan, liyugal innahu alim. Untuk dikatakan dia adalah orang alim. Lihat, bentuk fisik bagus, tapi hati penuh dengan kotoran. Namun hati penuh dengan kemaksiatan, kesombongan, riya, ujub. Pensucian jiwa tidak dipedulikan. Maka saat itu Allah memerintahkan, idhabu bihi ila nar. Lemparkan dia ke dalam api neraka, na'udzubillah. Demikian halnya orang yang menderma, punya harta banyak, dikasih amanat oleh Allah harta, dia dermakan. Namun yang dia pikirkan hanya bentuk fisik yang zahir, sedangkan hakikat dia tidak pedulikan. Sehingga Allah perlihatkan janji-janji indah Allah bagi mereka yang berderma. Kemudian Allah katakan, apa yang kau lakukan untuk meraih ini? Ya Rab, aku mencari harta dan aku dermakan kepada fakir miskin. Allah bilang, kadzabta, engkau dusta. Engkau mendermakan supaya dikatakan bahwa engkau adalah orang dermawan. Yang engkau cari bukan keridhaan Allah. Bentuk fisik bagus, orang yang menderma kepada fakir miskin, tapi hati yang dia cari bukan Allah. Riya, ujub, kibir dan lain sebagainya. Demikian al-jihad fisabilillah. Orang yang berjihad fisabilillah diperlihatkan oleh Allah surga, bidadari. Namun ketika dia hanya memikirkan bentuk fisik tanpa mempedulikan hakikat, maka saat itu tanya, apa yang kau lakukan untuk meraih ini? Kami berjihad hingga kami terbunuh. Allah bilang, kadzabta, engkau dusta. Engkau melakukan itu semua supaya dibilang engkau ini hebat, jagoan, jeri, pemberani. Rasul bilang dalam hadis yang lain, rubba gatilin baina safain, Allahu a'lamu biniyati. Berapa banyak orang yang terbunuh di medan perang, bentuk fisiknya mati syahid di jalan Allah, tapi Allah lebih tahu tentang niatnya, baik atau buruknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini yang ingin saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin sekalian, kita sama-sama, fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin, bahwasanya ilmu yang Allah amanatkan kepada kita bukan hanya sekedar hiasan yang indah bagaikan pakaian. Ketika orang pakai pakaian yang bagus, indah, tapi dia enggak mandi, badannya bau, orang pun enggak akan melihat kepada pakaian yang indah ketika merasa terusik dengan apa namanya bau tubuhnya yang mengganggu.
Demikian orang yang berilmu ketika tidak mempedulikan tentang tanggung jawabnya kepada Allah, antara dia dengan Allah, penghambaan sejatinya kepada Allah. Karena itu yang ingin saya sampaikan, bahwasanya ilmu yang Allah amanatkan kepada kita adalah tanggung jawab besar, amanat yang wajib kita tunaikan. Apa tanggung jawab tersebut? Tanggung jawab tersebut adalah ilmu yang kita pelajari. Pertama, kita pelajari dengan niat yang baik, keikhlasan dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menimba ilmu tiada lain untuk berharap ridha Allah, untuk menghamba kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Sebab kita menyadari bahwasanya kita enggak mampu bertakwa kepada Allah, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, kalau kita enggak tahu tentang perintah dan larangan. Oleh karena itulah kita belajar. Tujuan utama dari ilmu bukan cuma sekedar ilmu yang kita pelajarin dan selesai. Tapi ilmu ini adalah wasilah kepada hal yang selanjutnya. Apa itu? Kita belajar. Kita belajar untuk mengetahui tentang perintah Allah dan tentang larangan Allah. Semacam orang yang mempelajari undang-undang, dia hafal. Apakah cukup hanya sekedar menghafal? Tidak cukup. Dia hafal, dia tahu aturan, patuhi undang-undang. Kita belajar dan menuntut ilmu untuk kita mengetahui perintah dan larangan, agar kemudian setelah kita ketahui perintah tersebut, kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dan larangan kita jauhi sejauh-jauhnya. Terkadang seseorang belajar untuk dirinya pribadi. Fal ghalil minal ilm yakfi. Sedikit dari ilmu untuk orang yang semacam ini cukup. Kewajiban dari Allah untuk pribadi satu orang sedikit. Tapi ketika seseorang belajar menuntut ilmu, mencari tahu tentang hukum-hukum Allah, bukan hanya sekedar untuk dirinya, tapi untuk umat, fahajatun nas kathirah. Kebutuhan manusia banyak. Karena itu dibutuhkan juga ilmu yang luas ketika kita belajar untuk umat. Dan ketika kita belajar untuk umat, kita harus memperluas pengetahuan kita agar kita bisa menyampaikan kepada umat secara sempurna daripada agama ini. Dan kembali lagi saya tegaskan, tujuannya bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi ketika kita tahu, kita jalankan. Perintah kita patuhi, larangan kita jauhi. Dan kita sampaikan kepada umat, inilah perintah-perintah Allah. Dan inilah larangan-larangan Allah. Inilah hukum-hukum Allah untuk dipatuhi dan ditaati, larangan untuk dijauhi. Inilah amanat daripada ilmu yang harus kita tunaikan. Belajar dengan ketulusan, menjalankannya dengan sebaik-baiknya, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar ilmu fikih ataupun hadis ataupun tafsir atau ilmu-ilmu yang zahir ini, tapi juga ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang mengajarkan kita. Ketika kita belajar pun dibahas. Ketika kita membahas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa yang wajib kita pelajari? Ilmu yang mengajarkan kita halal wal haram, mengajarkan kita cara ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, enggak salah. Dan ilmu yang mengajarkan kita tentang perkara batin, hati. Penyakit-penyakit hati yang dimurkai oleh Allah, kesombongan, riya, ujub dan lain sebagainya. Dan hal ini terkadang disepelekan oleh banyak orang.
sibuk dengan bentuk fisik dari ilmu, sedangkan ilmu yang batin dia lupakan. Dalam agama Allah ada namanya larangan tentang kesombongan, tentang riya, tentang ujub, tentang hasud, tentang dengki dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan hati. Sebagaimana di situ juga ada anjuran untuk menghiasi batin kita, jiwa kita dengan akhlak yang mulia, tawadhu, ar-ridha, wal-hub, cinta kepada Allah dan lain sebagainya. Yang mana ilmu ini juga dinamakan, ini bagian dari agama Rasulullah. Kita sepakati itu, kita tahu itu. Nabi Muhammad ngajarin kita jangan sombong, bersihkan hati. Nabi Muhammad ngajarin kita untuk tawadhu. Nabi Muhammad ngajarin kita untuk cinta kepada Allah, terlepas apapun namanya. Tapi ulama kita menamakan ini adalah ilmu tasawuf yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, dan saya kira di sini pun dipelajari. Sehingga kalau kita mau ringkas semua ini, yang harus kita perhatikan adalah ilmu wal amal. Belajar ilmu, menuntut ilmu dan mempraktekkannya dengan sebaik-baiknya. Wa tazkiyah, pensucian jiwa, dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang mulia di sisi Allah. Dan yang ketiga adalah ad-da'wah ilallah, atau menyampaikan ini ilmu, ini agama kepada orang lain. Orang yang memiliki tiga perkara ini, fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Dalam riwayat disebutkan, man 'alima wa 'amila wa 'allam, fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Barang siapa yang belajar, baik itu ilmu fikih, hadis, tafsir, sirah, maupun ilmu tasawuf, wa 'amila, dan dia jalankan itu semua. Fikihnya dia praktekkan, muamalatnya dia jalankan, praktek di dalam mensucikan jiwa dari segala kotoran dan menghiasinya dengan sifat-sifat akhlak yang mulia, dia jalankan. Wa'alam, kemudian ini semua dia sampaikan kepada orang lain. Inilah orang yang hebat. Fadhaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Dialah yang dipanggil dengan panggilan manusia agung di langit dan di bumi. Gelar, titel, gak hanya sekedar titel di dunia, titel dokter, profesor, atau lain sebagainya, ya, mungkin laku di dunia, tapi belum tentu laku di kubur, belum tentu laku di akhirat. Ketika kita meninggal dunia di dalam kubur, datang mungkar wa nakir, dia gak peduli dengan titel kita mau profesor atau dokter. Tapi titel yang satu ini, fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat, itu berlaku di dalam kehidupan dunia, di barzakh, dan di negeri akhirat. Dan enggak ada habisnya ini titel. Dan inilah yang menjadi ciri utama daripada ahlus sunnah wal jamaah. Siapa mereka ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah, ya, adalah orang-orang yang berada di atas garis yang dahulu digariskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ma'ana alaihi wa ashabi, kata Rasulullah. Garis apa yang dahulu ditempuh oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya? Adalah rel ilmu, amal, menyampaikan ini ilmu kepada manusia, at-tazkiyah, Allah bilang wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wa yuzakkikum.
Ini adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sifatnya ahli sunnah wal jamaah. Para ulama dari sejak dahulu hingga sekarang, mereka menyatakan, siapa mereka ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang menganut di dalam fiqih wa furu' syariah madhahib al-arba'ah, madhab yang empat, madhab Syafi'i, Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah. Di dalam aqidah dan tauhid, menempuh apa yang dahulu dirangkum atau dijabarkan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari wa Abu Mansur Al-Matridi, yang mana mereka datang bukan dengan membawa aqidah yang baru. Mereka hanya melanjutkan apa yang dahulu diperjuangkan dari aqidah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta para tabi'in generasi demi generasi yang mereka anut. Dan ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang menempuh di dalam pendidikan jiwa turuq tasawuf. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Lain dari itu, dari sejak dulu sampai sekarang kita enggak mengenal selain pengertian ini dari ahli sunnah wal jamaah. Walhamdulillah, di antara nikmat Allah yang besar kepada kita, Islam masuk ke Nusantara. Mata airnya dari mana? Dari Aceh. Dan ketika kita dapati permulaan Islam di negeri Aceh ini adalah Islam ahli sunnah wal jamaah. Ketika kita menelaah sejarah, kita dapati leluhur-leluhur kita pembawa Islam ke tanah Aceh ini dan kemudian diteruskan hingga tersebar di seluruh Nusantara. Kita dapati madhab mereka, madhab Syafi'i atau salah satu dari madhahib al-arba'ah. Aqidah mereka al-Ash'ari atau al-Matridi. Dan mereka adalah orang-orang yang menempuh turuq tasawuf dengan berbagai tarigahnya, baik itu Naqsyabandi, Al-Qadiriyah, ya, Tijaniyah, Alawiyah atau lain sebagainya, Asyatariyah, semua turuq tasawuf. Dan inilah ahli sunnah wal jamaah tersebar di berbagai penjuru, murni dan bersih. Dan ini merupakan nikmat dari Allah yang sangat besar yang harus kita syukuri. Mensyukurinya dengan apa? Dengan menjalankan konsekuen dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkannya kepada umat. Memupuknya, menyiramkannya hingga dia terus tumbuh, berkembang dan kemudian berbuah. Ini rasa syukur kita kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita dapati sekarang di luar sana dan di Aceh secara khusus mulai bermunculan. Beberapa puluh tahun yang lalu kita enggak lihat begini. Baru bermunculan aliran-aliran baru, cara-cara baru yang jelas-jelas menyimpang dari ajaran ahli sunnah wal jamaah. Sebelum kita berbicara tentang mereka, ada satu hal penting yang harus kita sadari. Munculnya wabah ini kita sering dengar dengan nyamuk demam berdarah. Terkadang di waktu tertentu, khususnya musim kemarau, kadang kita dapati di beberapa tempat mewabah penyakit demam berdarah. Kalau kita jeli dan kita perhatikan, kita akan dapati nyamuk demam berdarah tidak akan tumbuh dengan banyak di satu tempat, melainkan ketika di situ ada peluang.
ada kekurangan. Apa itu? Sampah yang enggak dibersihkan, genangan air yang tidak dipedulikan. Artinya terdapat lahan subur bagi nyamuk demam berdarah untuk berkembang biak, yang mana lahan subur ini enggak kita pedulikan, sehingga betul-betul dimanfaatkan oleh nyamuk demam berdarah untuk berkembang biak dan kemudian merusak. Ini perumpamaan. Dan ambil kabar, aliran-aliran yang muncul yang menyalahi aliran atau ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, penyebabnya adalah karena nyamuk demam berdarah tersebut mendapatkan lahan subur yang tidak kita pedulikan. Sebelum kita menyalahkan nyamuk itu, kita salahkan diri kita dulu. Kenapa ini sampah enggak diangkat? Kenapa genangan air enggak kita bersihkan? Kenapa tempat-tempat yang berpotensi tumbuhnya, berkembang biaknya nyamuk demam berdarah ini kita biarkan tanpa kita pedulikan? Ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita bersihkan ini sampah yang ada di wilayah kita, kita rapikan genangan-genangan air, tempat-tempat yang mungkin jadi lahan subur bagi nyamuk demam berdarah tersebut, kita bersihkan hingga tuntas, kita enggak usah pusing dan repot membasmi itu nyamuk. Dia akan mati dengan sendirinya, sebab dia enggak bakal dapetin tempat untuk berkembang biak. Saya kira pesan ini sampai. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Mereka enggak bakal bisa datang membawa aliran mereka yang tidak jelas, melainkan ketika ada celah di tengah-tengah kita. Nah, ini kita harus introspeksi. Ini yang harus kita perbaiki. Ini yang harus kita rapikan. Kalau kita rapikan ini, kita enggak usah buang waktu kita ngabisin dia orang. Enggak usah kita buang waktu kita untuk berdebat yang enggak ada habisnya dengan mereka. Dengan sendirinya akan sirna, enggak bakal laku. Enggak dapetin tempat berkembang biak. Ini yang harus saya perhatikan, yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membawa manfaat bakal kita sekalian. Wah, sebenarnya saya enggak pantas bicara semacam ini, antum para ulama, para guru, cuman saling mengingatkan satu sama lain. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mudah-mudahan Allah mencatat pahala yang besar untuk kita sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ingin bertanya